Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan rute arah Parepare Makassar ke Watukombangudin. Ini Jalan Bintang, jalan ke Polres Pindrang. Kalau ini BPD Bansos Selbar Pindrang. Terus ke berikutnya kita akan lewati ini Hotel Atika. Hotel Atika Pindrang. Sebelah kiri ada Masjid Al Munawir. Nah, ini masjidnya, Masjid Al Munawir Pindrang. Terus kita lewati KFC. Ya, restoran KFC. Terus di depan kita lewati juga damkar, pemadam kebakaran. Ya, terus lagi di sebelah kanan ada BRI Cabang Pindrang. Ya, BRI Cabang Pindrang. Terus kita terus lagi, terus di depan nanti ada simpang 3. Di situ di sudut ada Taman Lasindang. Nah, ini Patung Lasindang, salah satu ikon Pindrang. Jangan terus, beda ceritanya kalau terus. Di sini kita belok kiri. Ini kita singgah dulu sebentar di Taman Lasindang. Karena Patung Lasindang. Terus kita terus. Di depan tikungan ada kantor Telkom. Ya, Telkom Pindrang, ini Telkom Pindrang. Kita lewati juga ya. Terus kita terus lagi ya. Kita lewat juga ini kantor Camat Sawito, kantor Kecamatan Sawito ya. Terus lagi ada persimpangan, jangan belok-belok ya. Lain lagi ceritanya kalau belok. Ini ada ini persimpangannya. Ini kita lewat juga kependudukan, kantor kependudukan Pindrang. Kita terus lagi, kita lewat juga ini Kejaksaan Negeri Pindrang. Terus kita lewati juga ini kantor pertanahan, ya kantor pertanahan. Di depan kita lewat juga kantor perikanan ya, kalau salah ya. Iya, kantor perikanan. Nah, sebentar lagi kita sampai guys. Nah, ini pas di depan kantor PLN ya. Di sampingnya itu warna pink itu MS Hotel. Kita belok. Nah, ini dia Watukombangudin. Ini ada lorong di sampingnya ya. Tadi kalau terus bisa lewat ini lorong. Nah, kita sudah sampai guys. Watukombangudin. Ini dia Watukombangudin Pindrang. Kita sampai guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.